pembukaan mukaddimah hantaran ceramah abdina pagi hari mangken, abdina akan menukil satu hadis kama rawahu Bukhari wa Muslim. Gusti Kanjeng Nabi pernah ada bu bin Nabi tak kali pas agak dito yadhabu salihun al awwal fal awwal wa tabaqa husalatun ka husalati syair wa fi ribayatin wa tabaqa hufalatun ka hufalati syair awit tamri la yubalihimullahu balata. Gusti Kanjeng Nabi ada bu yadhabu salihun al awwal wal awwal, akan pergi meninggalkan dunia geni sekoni bekal etikani sarang Allah, geni sekoni orang sekus bekus bekal sedee seetikal gak dinto watabaka husalatun ka husalati syair awit tamri la yubalihimullahu balatan. Rekarena gak dinto kari husalah, husalah gak dinto ning dalam setong tafsirah tafsir hadis gak dinto ma makna husalah, al husalah hiya radi kari bejuban kahusalati syair awit tamri la yubalihimullahu balatan, persis sarang bakjubaan gendum sarang bakjubaan korma tidak diperhatikan sama sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aponapa abdina di pagi hari mangken maknukil hadis mereka, abdina ingin bernostalgia sedikit. Kita madak remelas sih ya cuna. Abdina ingin bernostalgia sedikit sekain toh. Konsep dasar manusia gak dinto montoro suksesah kotu enga kasal asal. Konsep dasar manusia minabi terodeti orang sukses kotu emot ke sejarah masa lampau. Sehingga pada ulama ada bu as-sa'idu mani atabara min amsihi wastadhara li nafsih. Orang yang sukses panika, orang yang mengambil ibrah kepada masa kemarin, masa lalunya. Sehingga pada debu dari Soekarno, bangsa yang besar adalah satu bangsa yang tidak melupakan kepada sejarahnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Geng-gento bini PDIP, punten. Abdin gun nokel. Jangan sekali-kali melupakan kepada sejarah. Abdina teromatora, tema ceramah abdina pagi hari makin perbedaan generasi masa lalu dan generasi masa kini. Jendi kopain, marena. Aponapa orang dimin? Aponapa orang dimin? Kesannya orang dimin gak dinto po sepo dimin gak dinto tak langkong latar belakang pendidikannya menengah ke bawah. Eki SR mari kelas 6 apa kabin selulus SMP melarat sehingga mangken benya orang-orang acalona kelebun usah kejar paket B, C dan A karena tak sekolah lah mbak. Cuma aponapa dimin latar belakang pendidikannya menengah ke bawah, keng dimin mak baroka odin, keng dimin mak jadi orang seks sukses, asabab para rabu akhlakah menengah ke atas. Generasi masa kini latar belakang pendidikannya menengah ke atas. Katakanlah satu contoh, mari kita cek saking Jan Jokowi belusukan. Kita masuk ke daerah-daerah terpencil nyari sarjana kalau 12 malam maki sepi kep maki kan ingki nyari sarjana kalau 12 malam kak dintoh senau sepi kep maki kalau 12 malam cuma para rabu dengan latar latar belakang pendidikan yang sangat tinggi apa napa mungkin mak benya ilmu setak barokah ilmu setak manfaat apa napa sabab karena akhlak ke masa kini panika generasi masa kini itu akhlak ke menengah ke bawah lembaga pendidikannya menengah ke atas akhlak ke menengah ke bawah. Mungkin kak dinto generasi mungkin posepona
Eki pompong bedu wali santri. Wali santri lamba cenderung lebih eman kena poto. Wali santri semangken cenderung lebih niser kena poto. Napa beda nah eman sareng niser? Dimin dari saking eman kena poto kak dinto minabi ageduan anak cokop ampon omorah langsung pas. Epa masuk ke pondok, masuk ke pondok. Eki, mau temogu lagu kiriman lancar panja nyongok tapa ni pondok. Eki, sebini selake kompak sampak sergep. Ada ceretan ginggeregingan polan anak epa pondok ke? Apa napa? Panteng na mata seakan-akan tega kena potoh, tapi hakikat dah eman kena potoh. Tapi minabi orang sepo semangkinan sepo ranah banyak orang sepo dan bahkan hampir rata-rata orang sepo mangkin banyak seniser kena foto tak eman kena foto. Bapak ngocak tak langkong bobong banyak bu ibu. Bapak ngocak bahan mari SD munduk kata bata ya enten apa kula tak munduk ke munduk ni penjara suci. Maki suci mun penjara. Keng baban bah ngoca, maki penjara mun suci. Seneka. Abah. Gridu-gridu-gridu, polan gridu, dupas ibun entar. Apa ma gridu ki kulatku? Ya. E pemondu kata anda. Yeleti narah ni ser. Tinaja pemondu ni ser. Kapolong bei. Pasakolah ning dina le dan gula mangken pompong andi kesempatan dan gula matora apa sih kelebihan asakola e pesantren katempeng bede luar. Para rabu Profesor Dr. Abdullah Nasiul Wan beliau kentong ngarang kitab monumentalnya mana tarbiyatul auladi fil Islam. Beliau kentong ada bu sepaneka lembaga pendidikan itu baru bisa sukses jika minimal memiliki 5 syarat. Sarang abdi na itengku ternyata selemak syarat ken tumun benih pesantren sobu kun pesantren penesyandi setong lembaga pendidikan itu baru bisa sukses jika yang pertama ada at-tarbiyatu bil qudwah, ada pendidikan dengan cara diberi contoh sebagus bade seecontoh bade uswah hasanah. Para rabu, pendidikan di luar pesantren, terutama di lembaga-lembaga pendidikan umum, seporanah beni anti lembaga pendidikan umum punten, kengkun kai ting beti. Bak pernah mirang ajunan wahai para wali santri, ekoran di media massa maupun di media elektronik IVTV, seorang guru memasok murid ke ruang BP akhirnya perkosa murid. Bak pernah mirang? Pon, lemirang. Guru kayak itu, guru. Sedangkan orang kayak itu inyamai guru tak panggempang le. Guru kak dinto adalah seseorang yang patut digugu dan ditiru. Jadi konsekuensinya mun anyama santri, pon apa abisaos sekali anyama santri, sekali anyama nyambi alma mater pondok pesantren mambaul ulum. Berarti konsekuensi logisnya sekali masuk ke kento ajunan kutu tunduk ke kiai, ajunan kutu tunduk ke nyai. Minabi ajunan tak tunduk ke kiai, tak tunduk ke nyai. Cek ting nyeting sekali ke pondok pesantren membangun ulum bata-bata. Saya masih ingat dulu ketika saya dikawinkan oleh mertua saya. Ih siapa sih makabin? Abdina je emode, abdina arek ento ngampong kata boten himin. Sarang almarhum Ki Hasan Abdul Wafi, guru abdina, pangampong kata boten ta boten waktuna ada perkawinan di sini, ngampong kata boten mele norok barokah. Lah dikek kule ni. Sebab barokah, keng ulen ngampong perkawinan kakan. Enta nong kuat. Akhir gule makabin. Ketika apakah bin dan gula para rabu ketika saya ucapkan kalimat yang sangat sakral yaitu qabil tu nikah itu yang tidak mungkin saya lupakan sampai kapanpun saja.
Sekali gula kabil tu nikaha wataswija habil mahril madkur kula para rabu. Sekali mengucapkan itu, berarti konsekuensinya bini kau lepa nikah urusan luar dalam materi, immateri, materi, non materi, tanggung jawab kula. Kenapa saya kiaskan, saya analogikan kepada perkawinan? Sekali lekadung kiai panikah mada bu, munduk engki kiai. Sekali engki, jelas ampun munduk di bata-bata. Konsekuensi logisnya, apapun saya kada bu guru, mirapote celeng kutu atoro. Harus itu. Yang ngagule lekare motor kabil tu nikah, napa jangan matu. Merah biru celeng kudu atur. Kenapa? Kan saya sering bilang, agak tidak ditok. Orang gento minabi terobarokah, peng sepoduan gaya ngai, matuaduan gaya ngai, gurun gaya ngai. Ampun lah sukses, tahu siapa repot. Pada orang katanya kata nak gula, monreng sepodua engki patut masuk akal, gaya mon matuadua gaya. Cak tak norok masa gula, tak norok abi ayah. Gula matur. Saya kepulang sarian saya masa gula saya. Saya memunduk saya. Oh begitu, engki guru para rabu. Segala kak disa reng sepo dua matua kedua kak disa ngajari secara zahir melengkapi terhadap kebutuhan zahir melengkapi terhadap kebutuhan batin kak dinto guru para rabu rasopan sebeda luar matua dua reng tua dua saya ngobong aki tapi rasopan sebeda dalam kak dinto guru saya terus. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Sapa orang nah minabi lembaga pendidikan menreng benter letak korang mundreng alem kojo cek benyan para rabu banyak deng alem keng si bender malarak para rabu kini mabuntan saya sering menjelaskan ketika ceramah kenapa lembaga pendidikan maraknya lembaga pendidikan tumbuhnya lembaga pendidikan kenapa kok tidak disertai dengan hebat sumber daya masyarakat semakin apa napa kikento berisi konslet makin lamba banyak barokah mungkin ngetek ke kamu barokah toreh ajunan minabi kadung tak di ilmu manfaat bahaya contoh kan beda doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u kan itu ni wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain wa ainin la tadma'u wa du'ain la yusma'u munyolat di doa kak disa benih separuh-separuh benih parsial kan tapi doa itu berkesinambungan satu sama lain ya Allah nyokona jauh abdina dari ilmu saya tak manfaat karena berkesinambungan mun andi ilmu saya tak manfaat maka bekal andi ateh saya tak lemhoso mun andi ateh tak lemhoso maka tak mungkin nalikan adikir lebur nangis mun tak lebur nangis maka insya Allah doa antak kira mustajab lapakan lar saya doa lar mun andi ilmu saya tak manfaat tak mustajab berbeda wali santri saya kanto mun aku lakot rorogi beda sobong gen papok wala tak kesokan iki mangkana doa mulu tak mustajab kento musibah para rabu oleh karena itu ngereng santri lambak dari saking tawadun ke kiai ini dari saking aturan ke kiai ini santri lambak kula andi guru fikih di bin kining peton asma nami nabi tak kali pak ustad mudawir kento cara naselah kento soko sekanan esabe etempel lagi dek ka pokang sekiri tresan tri kadang katanya tak aju sepon nih kapan ajunan mi nabi alengki mak kak dinto pada sekanan mak petal pe aki ke pokang sekacir kize ini lambo mun lengki ngariya Allah nih keteruskan nih kan pulpen apa nih kan pas ibri benang ibri bula kan ibri benang pulpen kan tu ajunan tako elang yang kima ibri benang tak pas berdebu lambek ke zaini pulpennya ibri benang nih kan oning minta minabi ke entolah kartunduk dalam semua hal karena tak langkong para rabu kiai benyai benih ke tak toman ngajari cuba ini pun tak berdesi ngajari cuba ber sobu mangkan kan raja tolan nah kan sampai berdebu
man ta'adza minhu ustaduhu ubtuliya bi salasi baliyat. Sapa orang se guruna sampai esakeen kala benteng kana murid, maka murid se nyake teng kana guruna jeria, maka ku lakku bakal berina telok musibah. Nomor setong, kalla lisanuhu tompol le sana tak baju ke masyarakat. Wa nasiya ma hafidah, kelopai ke ilmu na tak kira manfaat. Wa khifa min su'il khatimah, eko bateraki mate su'ul khatimah yakhruju minad dunya bi wairi iman. Allahu Akbar. Takut tak takut? Ada dua hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini. Derekah kering sepo ben derekah ke guru. Ongkuan. Jadi gak ditoh para rabu. Ngereng. Sekali putra najunan lah kadung ibu menduk ni mambaul ulum. Ajarin putra nah. Pak Eman ke putra najunan. Ajarin ke tibun apa? Ajarin dek masih pakuna. Tunduk ben patuh ke guru nah. Ring tuan maki tak teman. Tak teman munduk ning mamba ululum mun lemu munduk potran berarti ajunan santri niki ya buk. Ngocak jago tak munduk tangan anakku. Mai pemunduk kan toh. Mun geng jet mbian tak siap, mai pemunduk kan toh. Sekali panjenengan munduk ento berarti sambian pon santri na. Iko bele ki manfaat iki, iko bele. Tore mele jendro. Pada ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahid. Ayat kak dinto ternyata ning dalam setong tafsir jaipun ku laku kento bapak ibu benda orang masuk swarga. Ibu ketona masuk swarga kento pah mereksani ka imah ring sepo abdina iko. Ka imah na anak abdina. Ka imah lebel abdina. Tapa jawab jaipun bu. Innahum lam yudriku ma adrokta. Sekapi ini saya sebut mbaan jadi tak milu bagian mbaan masuk surga, saya sebut mbaan tak milu surga tak paham jawab dia pun bu. Ya Arab ini amil tu li walahum kusteh abdina laku ke bagusan gak dito tak ikat hibi inna ik andi abdina ben ik andi sebut-sebut abdina gak dito kalaban barokana debu kati gak dito aja wab dek Allah kati gak dito Allah paham makon dek malaikat papolong saya sebut gik buru pamasok katang surga kia. Ternyata para rabu zurriyah kento pada dua. Pada az-zurriyah bin nasabi, pada az-zurriyah bis sababi. Pada zurriyah bin nasab artinya keturunan, ke bawah ke atas terus yang punya ikatan darah. Anak, kompoi, pio, krepek, grubek. Baik ke bawah. Pada zurriyah bis sabab, siapa zurriyah bis sabab itu? Orang seandik ke istuan. Di dalam kitab kento sebutakin murid ka guru. Min Nabi almarhum rahmatullah alaih ben gule yakin pasti masuk surga. Min Nabi pah masuk ke surga ku laku kento pakun ipereksanin ajunan selaku santrena maka bi Nabi beliau masuk surga Ki Ahmad Mahfud masuk surga insyaallah ajunan bekal noro amin. Keng saworan saworan mun masuk rombongan niki keng bedesi ngobati ragi sini ke sini ke sini ngekeli ke rambut dan ajunan rambutan rambut rambutan rambutan penikah saya kebutuhkan longona iki walaupun saya kebutuhkan longona bak bisa ajunan entar ke pasar Kolpajung terus melihat longona rambutan segilu gede tak bisa kenapa saya kocak rambutan penikah longoh wa maya ta'an laku bihi longoh ben sepek nalpek kan longoh iki kan kolean masuk ketembangan barokana lo longoh bikinnya masuk barokana longo keng beda sih ngobati rakit kenapa? Delengketan tangkai kayak semun lelocot tak masuk ke tembangan mungki cekak seken masuk ke tembangan jadi ajunan tori mikir teroh jadi aku lek teroh jadi bikin apa teroh jadi delengketan bikin sepak iya apa sepak ke gurun muntah sepak ke gurun apa jadi delengketan kadung locot tak masuk ke tembangan tak lah pun lah